Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Sampai bila Zeti akan dilindungi? Zeti Akhtar Aziz, saksi utama kes 1MDB masih menikmati percutian tanpa perisau ke mahkamah. Persoalannya sampai bila Zeti akan dilindungi dari proses kehakiman. Sebagaimana yang diketahui umum, bekas kabinet dan negara Saksi Zeti Akhtar Aziz merupakan individu yang paling penting bagi menjawab persoalan berkaitan SRC dan HANGAT. Ini memandangkan kedudukan beliau selaku berkaitan negara ketika itu yang mempunyai akses penuh untuk meluluskan segala transaksi kawal kewangan dari luar negara dan sebaliknya. Bekas peguam negara Utama sendiri pernah mengalami penglibatan Zeti dan suami dalam skandal narkotika, namun Zeti seolah terlalu kebal dari tindakan undang-undang. Bermula dengan cuti sakit selama 2 hari, Zeti terus bercuti dari menghadiri mahkamah sehingga hari ini. Jika begitu, sudah lebih dari 4 bulan Zeti menikmati cuti sakit mengalahkan cuti bersalin yang diperuntukkan kerajaan dan pejabat awam. Adakah Zeti telah atau sudah mempunyai hubungan baik dengan sistem kehakiman sehingga menyebabkan beliau tidak gentar langsung dengan proses mahkamah? Seperti mana diketahui, pembongkaran demi pembongkaran berkaitan hakim dan kehakiman semakin diperkatakan secara terbuka. Apakah lagi dengan tersebarnya surat berkaitan ketua hakim dan surat dari SIKR yang disana laku seorang hakim yang telah mengalami proses aksi? Dalam pertimbangan lain, rakyat memerhati semua pelanggan sistem kehakiman dengan kemungkinan dan mereka berhak mengetahui sama ada pada kehakiman negara.